depan rumah. Oh my god, pedes banget. Aku sama Cik Ironi gak mau masuk TV. Mending aku jadi pengusaha YouTube aja ya? Masuk YouTube juga, YouTube Cik Iro. Kalian yang sering nonton kontennya Cik Iro sama Mang Dayat dan subscribe, like, comment, and share, kalian bakal dapat banyak handphone di setiap minggu dan per bulannya. Dan pastinya setiap minggu juga ada uang jajan ya, Pi. Jadi banyak, terus ada nanti di akhir tahun ada umroh, atau mungkin bisa jadi umrohnya itu di pertengahan tahun buat kalian semua. Dia dengar tukang dagang langsung lari-lari ke jalan. Mau lihat ting 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 ting. Enggak di Jambi, enggak di sini. Bakso Malang. Bakso Malang. Bakso Malang. Ya, ada uang cash enggak? Ada. Lah, kita ini aja. Apa? Hasil sawaran kemarin. Tapi dia lagi nongkrong. Di celana tak habis tak ini uangnya. Yang semalam habis kan. Tapi abis nyawer dia banyak hilang uangnya. Dia mabok kayaknya. mabok apa? Mabok Coca Cola sama Om Ade. Bakso ini mah. Bakso yang kayak di tempat yang Sule. Iya, aku bakso Malak mau. Coba. Kayak enggak lempar. Coba keripiknya dulu. Enak. Jadi mau bakso Adet ajai. Ayo. Tadi pakai mangkok kita aja biar enggak susah. Oh iya. Enggak apa-apa. Mau sini enggak apa-apa. Ya udah makan. Mungkin dulu. Aku dulu. Dua dulu. Aku tahu 2. Tahu goreng. Aku tahu 1. Mana piringnya itu lagi? Aja kan ada nomor anak. Kalau dia banyak kecapnya ya sayangnya. Enggak, nanti aja. Kecap itu aja. Cari saus. Pedes apa manis itu? Pedes. Udah ngecas gitu. Oke, gas. Itu mah kebanyakan, aku 2 aja. Cik Iro makan apa? Aku makan. Kalau ini apa, Mang? Itu somay gorengnya. Oh, enggak lah, aku ini aja. Somay yang ini aja. Gak usah pakai gorengnya. Udah. Enak. Jadi, aku ini 2 ya, Mas.
Lihat Jer, sangat merah merona. Wah ini mah langsung sakit perut. Ayo kita punya set syuting. Tenang guys, nanti kita bikin studio syuting. Gak bisa lah, bikin gak bisa lah. Acau sudah. Ini mejanya miring-miring coba. Wow. Kalau Mang Dayat harus makannya tuh pakai itu ya, Pih ya. Kecapnya harus banyak. Ini bakso Malang lewat depan rumah. Oh my god, pedes banget. Pasti nanti Mami mau coba kuah kan. Tunggu belum jadi. Ini tuh pedes manis guys. Wah. Pas. Enak ya, kamu gak makan. Baru makan nasi uduk tadi. Di mana ada nasi uduk? Oh. Ada siang-siang. Ada, enak banget. Pagi anak mau jadi dia. Bakso yang enak itu, bakso yang di rumah Kang Sule itu ya. James. Ya udah kita ke rumah Kang Sule lagi. Mm-hmm. Ah, kita kemarin salah guys, kita enggak bikin konten Kang Sule. Bikin konten. Kang Sule lagi di Bandung atau di Jakarta? Entah. Kang, aku mau makan bakso Kang James. Mau ke rumah. Tapi ke rumahnya harus ada cewek Kang Sule, jadi bisa double date. Cewek Kang Sule yang sekarang cantik banget, mirip Arab. Kang Sule itu suka yang blasteran, jadi dia itu menyeleksi cewek. Dia itu kalau menyeleksi cewek, pernah dia ada menyeleksi dua cewek blasteran itu nelpon aku, gimana ya dinner, yang ini bagus lah ya. Jadi dia nggak asal juga sih guys. Ini bikin singkong Mang Dayat. Makan bakso pakai keripik ubi kentang nih. Singkong. Ini enggak endorse ya guys. Balado juga. Ini jajanan ini Jer, zaman jadul. Iya, SD banget ini. Zaman SD masih kalian tahu ini guys. Coba. Kalau mau cari belinya enggak ada di Indomaret. Jarang jual. Adanya di Indo Grosir. Coba guys. Coba komen siapa yang paling dulu pernah makan ini di masa sekolah. Komen di bawah. Aku udah cobain mie goreng buatan Ajay, enak. Aku mau coba dia suruh bikin mie rebus tadi dia. Tapi malam aja. Iya malam. Mie gorengnya enak ya, Bia? Enak. Mie goreng buatan Ajay. Jadi Ajay itu chef dulu di tempatnya Norman Kamaru. Oh, yang viral itu? Cai. Sekarang udah pulang kampung. Wah. Itulah ruginya ya. Dia kan jadi polisi itu. Dia loncat, dia berhenti jadi artis. Nah, makanya aku sama Cik Ironi gak mau masuk TV. Mending aku jadi pengusaha. YouTube aja ya? Masuk YouTube juga Cik Iro. Gak mau masuk TV. TV itu kalau ada lucunya aja baru. Kalau gak ada udah habis, kelar kita. Mending jadi pengusaha aja, bebas makan bakso, jajan pinggir jalan, ya kan? Merah banget gak punya aku? Yang aku merah banget,
Mang Dayat coklat banget. Jadi dia tuh suka banget sama kecap, tempe. Jadi kalau makan pagi harus ada tempe, ya Pi. Yang gue suka tuh nasi uduknya tempe gorengan buat digoreng, jadi anget semua lokoknya. Iya. Kalau segini lokok baru anget itu. Jauh. Dekat. Bintang berapa? 5 loh. 5. Nasi uduk, nasi kuning, pokoknya lauknya anget semua gitu ya. Kalau bintang 5 di GoFood itu paling enak ya? Iya. Kalau bintangnya 1 berarti nggak enak, banyak cancel. Kalau bintang atau pelayanannya buruk. Kalau bintangnya 7, puyer 16. Gak sakit kepala. Coba Mang Dayat semalam di video ini. Wow. Tolong di video ini. Gak kaca, air hujan. Gak apa. Langsung sadar aku kena air hujan itu. Aku lagi mau hujan. Aku gara-gara makan nasi goreng itu, Jer, jadi mual. Kan aku belum makan sore. Mau ngerjain Om Ade, rupanya aku yang dikerjain. Aku udah dari depan. Dapet kena hujan, drama banget. Enggak, gila itu hujannya itu bikin banjir, tahu semalam tuh udah banjir. Mobil tuh enggak bisa, harus pelan-pelan. Gimana? Wih, itu semalam tuh airnya naik. Gede banget hujannya. Kok kopi enggak sadar? Iya. Tidur, tidur. Tidur, antep. Tidur ya? Antep. Oh. Tidur. Banyak pikiran kayaknya. Pikiran ya. Gak kena tete. Sakit tadi. Lalu berarti malam ini, malam minggu, giveaway lagi? Senin, minggu depan Senin ya. Harusnya setiap malam minggu, Mi, biar rame orang nonton. Malam minggu kan orang... Enggak, orang tuh ramean weekday ya. Malam minggu malah jarang. Harusnya kita giveaway itu ganti ke malam Jumat, jadi berkah. Jumat. Oh, Jumatnya transfer ya? Kita sambung lagi konten selanjutnya. Abis dari sini, Mang Dayat mau cari cemilan pinggir jalan.